Hai guys dan selamat datang. Pada acara MWC ini, SDA turut melancarkan memory card mereka yang terbaru yang dipanggil Card Micro SD Express. Pada tahun sebelumnya, mereka telah pun melancarkan card SD yang menggunakan interface yang sama. Tetapi kali ini dalam bentuk yang lebih kecil. Tahun ini telah banyak yang berubah, contohnya adalah cara pengguna menggunakan data, memindahkan data dan menyimpan data menjadi semakin meningkat setiap tahun kerana kita sudah beralih kepada dunia digital. Peningkatan IoT atau smart devices memaksa pembina storan mencipta sesuatu yang baru. Melihat dari segi penawaran SDA sebelum ini, ia menawarkan banyak jenis kapasiti dan host antaranya adalah SD, SDHC, SDXC dan SDUC. Perbezaan kali ini sedikit besar iaitu SDA menggabungkan PCIe protokol yang kebanyakannya popular diletakkan pada SSD. Tambahan pula menambah sokongan NVMe di atas PCIe ini membuatkan sesuai untuk dijadikan storan untuk PC anda. Kelajuan yang boleh dicapai pada SD card ini semestinya tinggi dengan protokol PCIe NVMe terbina menjadikan bacaan sehingga 985 MB per second. Pencapaian ini akan membuka banyak pintu kepada pembangun untuk mencipta sebuah peranti yang memanfaatkan teknologi seperti ini. Terutamanya apabila peranti moden masa ini memerlukan lebih ruang dan kepantasan yang melampau. Jika sebelumnya USS2 lebih terkenal untuk penggunaan pengimejan seperti kamera untuk pengambilan gambar dan juga video, SD Express akan membuka ruang yang lebih lagi seperti dapat menyokong rakaman sehingga 8K, permainan atau alatan yang menggunakan teknologi 360 darjah, multi-channel devices dan tangkapan RAW dalam mode burst contohnya. Jadi itu adalah masa depan untuk memory card akan datang. Ini akan dipasarkan anggaran pada suku kedua tahun ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.